Oke guys, ketemu lagi dengan Aib di sini. Kali ini Aib akan membahas 5 film dengan latar Indonesia. Yang pertama ada film Anacondas, The Hunt of Blood Orchid, tahun 2004. Berbeda dengan film sebelumnya yang syutingnya dilakukan di hutan Amazon, sequel film Anacondas ini mengambil latar di hutan Kalimantan, Indonesia guys. Film ini bercerita tentang ancaman yang berasal dari ular terbesar di dunia yang dialami oleh sekelompok ahli yang mencari bunga untuk memperpanjang hidup manusia guys. Mereka meyakini bahwa bunga tersebut berada di wilayah Kalimantan. Yang kedua ada The Fall, tahun 2006. The Fall merupakan film bertema cinta dan aksi balas dendam yang proses syutingnya memakan waktu selama 40 tahun guys. Lama banget ya, hal itu karena proses syuting dilakukan di lebih dari 20 negara, termasuk salah satunya Indonesia. Menariknya, salah satu adegan yang berlatar di Indonesia tersebut menampilkan kebudayaan khas dari masyarakat Bali, yakni tari kecak. Yang ketiga, ada Eat, Pray, Love, tahun 2010. Eat, Pray, Love merupakan film biopik bertema romansa yang diangkat dari buku karya Elizabeth Gilbert. Film ini sempat membuat heboh masyarakat Indonesia karena dibintangi oleh salah satu aktris ternama Hollywood, yakni Julia Roberts, sebagai pemain utamanya. Selain itu, film ini juga menghadirkan aktris senior Indonesia, yakni Christine Hakim, guys. Yang keempat, ada Alex Cross, tahun 2012. Alex Cross adalah film yang proses syutingnya dilakukan di Indonesia, tepatnya di Bali guys. Film yang disutradarai oleh Rip Cohen ini bercerita tentang seorang detektif bernama Alex Cross. Ia melakukan penyelidikan atas kasus pembunuhan terhadap seorang wanita yang dilakukan oleh pengawalnya. Yang kelima, ada Beyond Skyline, tahun 2017. Film Beyond Skyline merupakan film bergenre fiksi ilmiah yang dibintangi oleh aktor Hollywood Frank Grillo serta aktor asal Indonesia yakni Iko Uwais dan Yayan Ruhian. Film ini melakukan proses syuting di beberapa tempat di Indonesia seperti Batam dan Candi Prambanan, Yogyakarta. Namun, dalam skrip film, lokasi pertarungan tersebut disebut bertempat di Laos, guys. Sekian 5 film dengan latar Indonesia. Apakah kamu tahu film lain dengan latar Indonesia guys? Jangan lupa share di kolom komentar ya. Sekian dari Aib, jangan lupa komen, likes, dan share.